Selamat ya. Ntar deh, aku masih gak ngerti ini ucapan teman buat aku sih. Kamu juaranya. Serius? Iya. What? Gak salah. Masa sih kita kasih selamat ke anak ingusan itu? Masa sih? Iya. Iya benar banget. Ternyata dia baik banget. Hanya apa sih? Tapi dia ternyata baik juga sama kita. Ya walaupun kadang kita udah ada dia. Ya udah kalau gitu, kita beri selamat pada dia yuk. Selamat ya. Oh, jadi Pak. Selamat ya. Selamat ya. Kita mau kesana dulu. Iya, Kak. Aku tahu. Pasti gara-gara tadi kemarin deh. Kita jadi baik sama kamu. Kamu kan yang bantuin mereka? Iya, kayaknya sih ya. Gara-gara tadi tur kemarin deh. Mereka jadi baik lagi sama aku. Gak tau deh, mungkin aja. Dasar. Ya udah, kita kantin yuk. Enggak, kalian aja aku lagi masuk kantin. Kita kantin yuk. Yuk. Assalamualaikum. Oh, dia naik. Lo emang hebat. Lo juga hebat. Gue boleh nanya sesuatu gak? Ya nanya aja, nanya apa? Lo ada hubungan apa sama Rafa? Rafa? Gue sama Rafa gak ada hubungan apa-apa kali. Gue sama dia cuma sahabatan doang. Lo beneran sahabatan sama Rafa? Iya. Ya kenapa sih kok lo aneh banget nanyain begituan? Terus lo ngapa? Sebenarnya gue suka sama lo. Maaf kalau gue lancar, tapi gue gak bisa bohongin perasaan gue sendiri.
gak usah bercanda deh, bercanda lu gak lucu tau gak sih? Gue gak bercanda, gue serius. Gue suka sama lu, lu mau gak jadi pacar gue? Perjalanan kita masih panjang, Ren. Gue gak mau gara-gara kita pacaran nanti konsentrasi belajar gue dan lo jadi terganggu. Dan ya untuk saat ini gue juga belum lagi mau pacaran, gue mau konsen sama sekolahku. Ya aku harap sih kamu bisa ngerti maksud aku. Ya udah, gue ngerti kok. Jadi makasih ya. Makasih buat? Lo udah ngasih tahu gue arti persaingan sebenarnya. Oh itu. Iya, sama-sama. Ya udah kalau gitu gue kesana dulu ya. Pengalaman sekaligus ceritaku di masa kelas 11 ini, tepatnya di kelas 11 IPA 3. Kumpulan anak-anak hebat, aneh, gokil, baik, pokoknya campur aduk deh. Tapi terlepas dari itu semua, kita juga kelas yang ya bisa dibilang kompak dan selalu menjaga solidaritas. Oh iya, nama persatuan kelasku Forester, singkatan dari Family of Revolution Science 3. Dan inilah sahabat-sahabatku. Putri, dia itu orangnya cerewet, kepo, tapi sumpah baik banget orangnya. Rafa, ketua kelas paling ramah dan sayang sama sahabat-sahabatnya. Tapi kadang dia juga kepo sih sama kayak Putri, apalagi kalau udah ada sangkut pautnya sama Randy. Izul, cowok gokil yang selalu bikin lelucon di kelas dan selalu bikin anak kelas ngakak sampai masuk angin. Percaya nggak? Randy and the Gang, komplotan yang terkenal kece, stay cool, dan cowok-cowok yang nama-namanya paling familiar di sekolah. Tapi ya orangnya bagus semua, apalagi si Randy. Kalau udah punya rival, beuh, parah. Tapi aku heran, cowok kayak dia bisa ngungkapin rasa cintanya ke rivalnya sendiri dan nyadarin kesalahannya. Nah, yang itu tuh, empat cewek centil. Cewek-cewek yang selalu ngutamain fashion dan penampilan. Mereka juga cewek-cewek yang sok berkuasa, centil dan berduit. Tapi sebenarnya mereka baik kok, cuman ya kegedean gengsi aja. Tapi jangan salah, di kelas bahasa IPA 3 juga ada teman-temanku yang sifatnya susah buat ditebak. Kenapa? Soalnya mereka itu jarang ngomong kok di kelas. Mau dijailin juga tetap aja diam. Paling ya cuma senyum-senyum doang. Tapi mereka adalah orang tersabar di kelas. Nah, kalau yang itu tuh, mereka bertiga itu teman-temanku. Yang tinggi, kurus, kayak triplek itu loh, namanya Huspa. Sedangkan yang kecil-kecil, imut-imut, itu namanya Lia. Dan yang tinggi, tembem, itu namanya Tiwi. Mereka bertiga itu cewek-cewek yang ngefans banget sama Randy and the Gang. Dan katanya sih, saking ngefansnya, mereka tempel foto-fotonya Randy and the Gang di kamar mereka. Gila kan? Nah ini nih yang terakhir, teman-temanku yang duduk di pojok sana. Mereka semua orang ribut. Selain ribut, mereka juga orangnya jail-jail banget. Tapi walaupun begitu, mereka orangnya baik dan asik kok.
Beliau-beliau ini adalah guruku. Yang itu namanya Guru Mata. Guru yang paling kece, lucu, dan cool. Dia juga guru yang ganteng. Nah, yang di sampingnya tuh namanya Bu Yuli. Dia guru yang sangat sabar, baik, dan murah nilai. Belum lagi dia guru yang murah senyum dan cantik. Komplit kan? Wow. Oleh karena itu, Bapak harapkan untuk kesiapan kalian semua, kita akan berangkatnya hari Rabu. Kemudian sudah, terus kita akan pulangnya hari Kamis. Kita akan di sana kita akan minat satu malam. Sebelumnya ada yang masih belum jelas? Sudah jelas. Jadi kesimpulannya besok kita berangkat hari Rabu jam 8 ya. Siapkan diri kalian. Ya. Mari Bu.